Babin Kamtibmas Kelurahan Duri Selatan, Aibda Suyatno, melaksanakan kegiatan Sambang Kamtibmas dalam rangka pembinaan pemolisian masyarakat. Kegiatan yang berlangsung sekitar setengah jam ini dilaksanakan di depan Sekretariat RW 4 Jalan Duri Raya, Pangkalan Bemo, RT 2, RW 4 Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Bersama-sama dengan Ketua RW, anggota FKDM, utusan RW 04, dan beberapa staf RW lainnya, Babin Kamtibmas berdialog perihal perkembangan situasi Kamtibmas di lingkungan wilayah RW 04. Sebagai pengemban utama dalam tugas pemolisian masyarakat, Dimas menyampaikan harapannya kepada segenap pengurus untuk menyampaikan dan mengajak kepada seluruh elemen warga masyarakat, sekiranya dapat bersama-sama mengidentifikasi persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah warga masyarakat. Dihimbau agar sesama warga saling mengingatkan tentang hal tersebut. Bimas juga menyampaikan agar mengantisipasi segala potensi yang menimbulkan niat pelaku kejahatan, baik mengantisipasi kerawanan narkoba maupun mengantisipasi pencurian dan kejahatan lainnya. Kegiatan dimaksudkan untuk menjalin komunikasi sebagai upaya memotivasi pengurus untuk membentuk lingkungan yang aman dan nyaman, berbasis meniadakan masalah berorientasi pada penyelesaian akar permasalahan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan. Salam Tribrata.